Jangan lupa sebelum nonton, klik subscribe channel saya dan like video ini ya guys. Setelah puas menikmati suasana di wisata para layang, kami lanjut ke wisata Taman Langit. Hai semuanya, assalamualaikum. Masih bertemu kami berdua di channel Fajar Hengki Wijaya. Kali ini kami ada di wisata Taman Langit guys. Untuk masuk di sini satu pintu dengan para layang, tapi untuk ke Taman Langit kita dikenakan tiket per orang Rp10. Seperti apa di dalamnya Taman Langit? Ayo ikuti kami berdua. Taman Langit buka dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Di sini langsung disambut dengan salah satu spot foto guys. Ada semacam patung perempuan, di tangannya ada burungnya guys. Oke, kita foto dulu ya guys. Ternyata patungnya bernama Bhatiari Warsiki guys. Ini ceritanya seperti ini. Dan ini patungnya guys. Selanjutnya ada spot banyak atau angsa ini yang ukurannya gede. Ini spot ranjang guys, dari rumput-rumputan. Untuk masuk ke kurungan kita harus mengikuti alur batu guys. Di sini ada area panggung guys. Ini penontonnya untuk duduk-duduk. Yang di sebelah sana itu panggungnya, dan itu ada tempat makan. Jadi kombinasi yang pas ini. Ini warung cangkruannya guys, namanya Cangkruan Manuk. Seperti ini. Di sebelahnya panggung dan cangkruan manuk terdapat toilet yang cukup bersih nih guys. Sekarang kami di patung Bhatiari Irim atau Irim guys. Kami foto sebentar ya.
Sekarang kami berada di area patung Batari Subaba. Tak lupa kami foto lagi ya guys. Di Taman Langit total ada 7 patung Batari guys. Di sini juga ada banyak tempat duduk guys. Kalau kalian capek bisa istirahat sebentar. Sudah ada kanopi yang berlindung dari panas. Kami berdua menuju spot rumah-rumahan yang di atas ini guys. Ayo kita lihat ke atas ya. Nah inilah jalannya guys, menanjak terus dan berpaving ini. Nah sudah kelihatan kan bentuk spot rumah-rumahnya. Di sini ada bandulan sekaligus spot foto yang tampak rumah dari jauh guys. Di paling puncak terdapat rumah kayu berserta patung singa yang keren guys. Jangan lewatkan untuk foto di sini ya, spotnya jempolan. Menuju ke bagian agak bawah guys, kami lihat tadi ada semacam rumah-rumahan kayak yang barusan kami berfoto-foto dan menikmati suasana. Sekarang kita lihat di bawah. Ini yang spot rumah, ini kayak penginapan guys. Coba kita cek sih, cakep nggak di foto. Ternyata rumah-rumah di bawah itu nggak boleh dimasuki guys, ini digembok. Jadi memang benar kayaknya itu penginapan. Sekarang giliran saya untuk di foto istri saya di spot yang sama seperti di atas. Oke guys, ayo. Nya saya di foto di sini nih. Ternyata di jalur pulang atau jalur keluar ada spot foto telur pecah guys. Biar jadi kalau kalian pas ke wisata para layang batu jangan lewatkan untuk mampir ke Taman Langit ya guys, karena spot fotonya keren-keren. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya ya.